Terus kita harus ke Suka City ya, lupa gua. Suka City. Eh, kelewatan guys. Sorry, sorry. Namanya juga hidup ya kan. Eh, ribet banget ya. Suka City, terus aduh kita harus aduh. Gua agak tidak terbiasa dengan controlnya guys. Settingan baru nih. Aduh sakit bro. Oh nggak sakit. Yuk i mati. Ini jangan dilewatin guys. Gitu. Gue lagi ngejar level 40 biar dapat mega soalnya. Bukan level 40 pas dragonnya, Royani ya. Sirena mount kita ini. Oh iya, kita juga awal-awal kita juga nggak bisa langsung apa namanya ngeganti ke Mega kan, harus di lo ini ke Dokter Kodamatsu ya kalau di. Oh iya kan kita bisa lewat ini ya. Bentaran deh guys, kita grindingin dulu kali ya. Grinding enakan di mana guys? Yang kita banyak ya di atas sih. Mari cari kres-kresan ya kan, yang berguna buat bangsa dan agama ya. Di situ kita tukernya di Suzaku City aja. Gonna die. Sial, gak naik level. Level berapa ya guys ya? 40 ya. Lisa udah nggak ada karena dia nggak di sini ya kan? Kill dulu deh. Biar MP biar MP gue tuh mantap terpercaya gitu. Mantap dan terpercaya. Magician Road. Mak gua nyari sisir ke kamar, bro. Bayangkan. Terus kita grinding di mana dong? Grinding Ogremon kah? Di sini aja deh. North Battleland ya. We
kita ke North Badlands dulu guys. North Badlands, West Badlands ya, West Badlands ya, apa namanya sih, North Badlands dulu gua. Kalau mode kayak gini gue satu tangan bisa guys, aja ya. Grinding dulu dah. Di sini ada item deh kalau salah. Yang belum gue ambil. Angkat sekali. Angkat ke sini ya, gue lupa. Wih, sakit juga, Pak. Apa dia kritikal ya? Sembari nyari cip-cipan kan? Sembari cari musuh ya kan? Ada item gak sih? Gue lupa di sini guys. Sedikit gue ada deh. Gak ada, sial. Sial, gak ada, sial, sial, sial. Nah kalau kayak gini gue bisa satu tangan guys. Udah record. Wah, dia nge-heal, Pak. Di sini mati sih. Apa kita grinding ini aja? Pesek sektor ya? Sektor, sub sektor. Dia di sektornya deh guys ya. Tuh kalau udah di supercharge ya situ ya guys. Di etemon itu. Iya di sektor aja dah. Wesek, ah short sektor, i sektor mulu. Ini banyak keritangannya, ada kayak main. Gila gak mati loh, tapi merah sih. Berarti renamon gue udah sakit banget ya. Ya di counter lagi 162 doang. At least mega nih kita nih kalau udah sampai suka nih. Enggak mesti mega sih, kalau minimal ultimate lah. Tapi try hard sih. Kalau baru ultimate mah pas dulu gue pernah coba soalnya pas masih lawan Biako Leader yang asli tuh pakai champion, wah gila. Gue inget banget gue nggak ada counter crash waktu itu, terus gue pakai Kumamon ya kan, masih 3 Digimon tuh Kumamon jurusnya kok Grismon kan ini yang counter juga ada. Gue pakai itu tuh menang. Oke, signature tekniknya si Grismon. Grismon dong, siap. Thank you.
terdiri di short sector. Mari kita cari grindingan yang mantap. Ini lawan gak ya, lawan skip aja deh. Bisa kabur gak sih? Gak bisa. Udah bukan lawannya lagi guys. Udah bukan lawannya lagi cuy. Nah lawan kita harusnya di sini udah. Grindingin aja di sini lah. Tangkis lagi pak. Bikin kabur deh lo. Duit gue banyak, eh btw gue belum lihat duit gue guys, gak pernah gue belanjain juga. 37.000 kenapa ya, drama-nya bakal gue ganti dulu ya ke ini, ke meganya Sirena, siapa namanya? Takuyamon. Bakal gua ganti ke Takuyamon dulu, Pedramonnya bakal gua taruh di lab dulu. Ntar baru pas sesi grinding lagi baru gua pakai. Gua ntar gua dapetin signature tekniknya semuanya deh. Insyaallah. Kalau bisa. Ayo Renamon. Royani, ayo Royani naik dong level. Satu lagi ya kalau enggak salah kan. Akan counterku. Gonna die. Ih, gak naik-naik loh levelnya. Gue bingung kayak gak berasa 200 juga. Kalau gue cepetin nge-lag nih guys, gue nge-lag ya, kayak patah-patahnya gak smooth aja gitu. Lagging gua ambil ngeces seperti biasa. Ayo dong,
gua nggak apal sih berapa XP yang dibutuhin sampai level 40 total lah gitu, total XP. Gue dulu deh. Habis ini. Dong, naik 40 dong, ayo. Kok ini sih? Oh berarti ntar abis ini kita bisa latih lagi attack-nya bro. Lagi jadi Riko harus mengupgrade peralatan ini. Ayo dong, makanya kita aja skip. Tak bercanda guys, serah. Waduh, kok nggak naik-naik nih level nih. Gue lihat-lihat. Ayo dong, naik level dong, ayo dong. Aduh sorry nih guys, lagi gatal banget tenggorokan gua. Pilek lagi. Gak tau ya, hari ini balar aja dingin banget guys. Paginya. Gila gak naik-naik pak. Gila 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 nggak naik naik ini. Gua pengen cepet royaninya ini ya naik level jadi level 40, makanya gua grinding lawan Umemon ini guys. Karena ternyata Digivolution XP tuh beda lagi guys, nggak kelihatan emang. Gua nggak tahu, makanya kadang harus ngelawan Umemon dua kali baru bisa naik level. Gitu ya. Kemarin gue baca-baca juga, gue baca-baca nonton juga di YouTube, sekompleks itu ternyata. Thank you.
gonna die. Aduh, nek-nek dance feeder lagi tuh dapat gue. Lu puter-puter aja di sini, ntar juga nggak lama dapat guys. Berarti ntar kita ngelatih attack-nya di central sector aja lah ya. Karena kita kasih suka sama aja kok sama yang di sini. Di kabur sial. Wah, wow, udah mulai kabur-kaburan ya. Apa kita lawan bawah aja? Gak seru guys, udah gak seru guys. Gonna die. Gonna die, bro. Wih, dapat Imperial Dragon, Pak. Lebih gokil anjir. Ayo deh kita pakai Imperial Dragon aja yuk. Sebelum dapat Tsukuyomon. Imperial Dragon juga ada skill heal-healan aja, setelah kita wajib. Oke, kita pakai Imperial Dragon dulu ya. Sampai ada skill heal-healan ya. Baru XP pun kita ganti guys, gimana? Setuju? Kabur kan sialan. Ini gue lupa ya. Dapetin Imperial Dragon level 50. Gue lupa nih si Al Dramon tuh ada skill heal-healan gak sih? Gue sangat butuh heal-healan soalnya. Belum naik juga, gila. Kita ini dulu taruh di lab dulu nih file drama nih, ntar kita grindingin lagi sampai dapat inilah, dapat signature tekniknya. Tanahnya lah, bukan layannya lah, bukan lawannya lagi bro.
lawannya lagi. Karena West Sector sudah dikuasai oleh pihak asing ya kan, kita hanya bisa berinteraksi di sini saja. Coba di dia popcorn gua. Bah, gila. Oh, kan bener dapat metal mamemon kan, guys? Berarti ntar kita dapat Greymon, ya pastilah. Lewat dulu deh, Galdramon ya. Nah, ntar yang gua bingung, kalau misalkan gua dapet Sakuyamon yang harus gua ganti siapa, guys? Nah, grinding lagi dah. Gila, Digimon gue makin tumbuh besar, Ryan. Imperial Dragon ini gede, guys. Musuh yang kuat dong. Oke, boleh nih kita coba keahlian Imperial Dragon kita, guys. Langsung mati. Gue penasaran kalau kita ke Jungle Shrine lagi. Apakah akan sesakit itu melawan Numemon? Lumayan. Setengah darah ya. Tapi kena. Damage berapa? Gak beda jauh. Tetap kecepatan cahaya nih. Ayo dong, level 40 dong, buset lama banget pak level 40 nya haruskah kita menggrinding? Baru sih, baru naik juga sih gua. Sabar deh, kita grinding dulu deh, nanggung gitu. Gak nahan-nahan nih gue liat-liat. Ah, itu dia. Aduh, apa yang harus gue ganti ya guys ya? Taumon deh gue ganti. Taumon aja ya guys ya. Taumon aja yang harus kita ganti nih kayaknya. Ih, songong mau nyerang-nyerang gue lu. Songong mau nyerang-nyerang gue. Gatel bro. Nih rasakan. Feel my wrath. Kayak Taumon yang gue ganti deh. Iya gak sih? Berarti Imperial Dragonnya kita si
simpen buat tar aja guys, buat grinding dulu ntar, buat pajangan aja. Iya kayak gua taruh dulu lagi deh Imperial Dragon-nya. Gua tahu dia ada skill heal-heal juga. At least satu level lagi lah biar dapat jurus. Nanggung juga sih. Level 5 apa level 10 ya dapat ya? Gue lupa. Soalnya gue ingat gue butuh heal-heal di Asuka City ntar. Makanya udah gua taruh aja deh sini. Dan musuhnya tuh gua ingat juga tipe-tipenya kayaknya. Ya sudah, berarti kita taruh aja program dulu. Sabar ya program, nanti aku grindingin kamu. Sial, enggak naik. Gila, banyak banget sekarang yang motor member lewat depan rumah gua. Sini kan gue lupa hampir jalannya. Sikatlah, naiklah level lah, ayolah, bisa lah. Gue ngedai kan lu. Nah gitu dia. Nah, wih, mega heal pak. Aduh, gue bingung nih kayak gini nih caranya nih. Dapat mega heal sih. Bingung lah. Bingung guys, gua bingung. Soalnya gua butuh listriknya juga nih. Listrik gua bisa dapat dari tahu mantu gua load. Berarti ya udah deh, gua bawa aja si Imperial gua. Gua ganti tahu mananya, yang penting heal-healan ya. Serangan masih ada counteran guys kita, tapi bakalan lama sih, nggak apa-apa lah ya. Oke, kita ganti berarti si Taumon-nya. Taumon XP Mon aja bro. Iya gak sih? Aduh, tapi gak bisa di-loot ya. Gak apa deh, gue bawa Taumon, gue taro XP Mon. Gue butuh Thunder Gemini ya guys. Oke. Goodbye Xpmon. Gua bakal pakai Sakuyama. Oke, kita menuju Asuka City teman-teman. Jari gua cabi guys. Kita review Sakuyamon.
Rada kecil ya. Itu dan namun tuh literally cewek gitu. Literally witches cewek. Wih, dapat wing power. Mega heal kita udah ada, kalem kita bisa pakai. Oke, kita menuju Asuka City, guys. Aduh. Siapa kah lawannya? Waduh. Cumi-cumi. Dia somong. Aduh, harusnya gue listrik ya. Dia gak langsung mati nih. Kuat dia, guys. SP juga gede sih. Sakit gak sih? Wah, sakit juga guys. 300. Ah, gonna die tapi. Aduh, musuhnya masih cupu-cupu gak sih? Ketamon ya, skip lah. Ntar kita latih dulu. Sabar ya, gue latih dulu. Latih attack berarti ya. Habis itu baru spirit nanti ya. Save state dulu guys. Oke, berhasil. Sudah berhasil. Oke, berhasil ya. Oke, 773. Mantap. Ikutin gua abis ini spirit berarti. Nunggu 10 lagi ya. 2 level lagi berarti. Dah, musiknya begini ya. Musik serem nih. Oh iya, nggak bisa masuk kita guys tuh, nggak ada tanda panah ya kan. Biasanya kan kalau mau keluar gitu, mau masuk suatu area itu ada ginianan itu tanda panah ya kan. Ini nggak ada, tertutup. Berarti karena kita sudah dapat submarine, kita ya kesini. Ya, coba gue setrum mah. Mati gak ya? Eh, sial masih hidup. Tapi merah pak. Pukul aja kalau kayak gitu dua kali mati mah.
Duh, ada rintangannya lagi. Agar banget, Pak, rintangannya. Subariman kaget tusuk apa tadi ya? Kan mantul gitu. Gitu dong, tangkis, bro. Oke. Dia semua ngedrop apa ya? Kepo gua. Kita masuk lewat sewers. Sini ada item nih kalau nggak salah. Ya kan? Crimson Glade itu mau buat kayak Vimon gitu deh. Waduh, dia Raymon, Pak. Raymon dia tipe mesin gak sih? Coba gua bakar. Gua setrum. Gak sakit, guys. Bukan berarti bukan. Wah, sakitan dipukul ya. Bingung dah gua nih di depan selalu rame buk-buk gitu. Jemur kasur kali. Nih harusnya kita lewat sini nih, cuman ditutup. Kita harus minta buka dulu sama yang jaga. Ini dia nih yang jaga nih. Let's battle, anjir. Iya, battle ya, gue lupa. Aduh, belum heal lagi. Boleh deh. dia ini ya, coba gua bakar. Gua bakar mulu, gua setrum. Gua pakai electro bolt ya. Woi, 500, Pak. Nah, dia yang kalau kosong 4 kali deh. Oh, 2 kali kan. 4 kali tadi 2 petahan. Oh, gope coy. 2000 kalau kena, Pak. Eh, 2000. 1000 kalau kena. Wah, anjir. Wah, ngeri juga nih, Pak. Bakar strum kah? Strum lagi deh. Wah, lu makan tuh. Lagi. Setrum lagi. Gonna die, please. Yeah, gonna die. Seribu bit, Pak. Gila. Duitnya gede juga gua liat-liat. Pretty good, you can win again me. Here are reward, Rusty Glove. Oh, Rusty Glove tuh buat itemnya Kumamon.
What do you want? Tuh kita ajak ngobrol dulu lagi. Jangan lupa ajak ngobrol lagi guys dua kali. Kalau enggak lu sia-sia ntar balik-balik. What do you want? You want to go inside Asuka City? Kamu mau masuk Asuka City katanya. Bisa. Kalau gua buka apa? Gerbang basement, lu bisa masuk katanya. Lu punya ini apa? Staff pass katanya. Lu nggak punya katanya. Gua nggak bisa ini apa? Menjalankan perintah dari yang bukan personil katanya. Ini staff pass, kita butuh staff pass lagi sialan. Kita harus nanya info nih, karena yang staff yang kita tahu tuh di sini baru si ini doang. Si Lakimos, berarti kita balik lagi nih.